itu sekarang udah bisa acting. Lebih jago acting karena dia ngikutin ayahnya kan kalau lagi nonton TV. Terus udah pintar mengkritik. Kayak misalnya ayahnya pergi kerja terus dia selalu nanya, ayah kemana? Terus bunda di rumah aja ya, kayak gitu-gitu. Udah ini ya, udah apa, perkembangannya udah pesat banget di umur 4 tahun ini, udah pinter banget. Biar cinta bergelora di dalam. Iya, tergantung timingnya ya, kalau waktunya lagi pas, terus Adilanya juga moodnya lagi enak, emang suka dibawa ke lokasi syuting sambil main-main. Karena kebetulan Adila itu juga seneng banget tuh sama teman-teman ayahnya, terus suka banget lihat ondel-ondel di lokasi. Adila itu seringnya kalau di rumah, dia sering main truk, mobil-mobilan, misalnya kalau anak laki. Kalau di luar itu kalau nggak main sepeda, main bola, terus dia kan punya mobil tuh, mobil yang gede itu cuma jarang banget dimainin keluar karena kan dia harus di charge dulu apa segala macam. Cuma yang lebih seringnya sih kayak gitu aja, main bola di luar di lapangan di sini. Iya, sebenarnya susah gampang sih, cuma memang menjadi seorang ibu itu kan penuh pengorbanan, kesabaran juga harus ekstra. Kadang believe it or not, aku hampir tiap hari berantem sama Adila, tapi ya itu tadi, kita juga sebagai seorang ibu harus bisa memahami ini anak maunya apa, cara mendidiknya atau cara ngasih tahu ini anak seperti apa, karena kita harus tahu karakter dia seperti apa. Jadi ya apa ya, ya ada suka dukanya, tapi it's fun gitu loh. Menjadi seorang ibu memang sangat menyenangkan dan suatu pekerjaan yang sangat mulia juga gitu.